जानता ही तेरे प्राण भी जाएंगे, और अब उनके चरणों में जा। Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewi Adi para sakti episode 92 saat Parwati mengambil wujud Mahakali dan membunuh Ruru. Ruru mencoba memanjat gunung tapi Mahakali muncul di depannya sambil berkata, "Kematianmu sudah dekat." Mahakali menebas tubuh Ruru hingga terpotong menjadi dua. Mahakali berkata, "Tahukah kamu kenapa kamu masih ada sisa napas dalam dirimu? Karena kamu menghina Mahadewa. Dan sekarang kamu akan mati di kakinya." Mahakali melempar tubuh Ruru ke arah Mahadewa dan Mahadewa berkata, "Aku sudah memberitahumu bahwa ketika Dewi akan melangkah ke medan perang ini, maka dia akan membunuhmu terlebih dahulu. Semuanya bersiap-siap, sekarang bukan pertempuran, melainkan kehancuran dan pembantaian akan terjadi. Akan ada banyak mayat iblis di mana-mana, karena sekarang Mahakali akan membawa kehancuran." Mahakali berteriak dengan keras dan membuat bola api berjatuhan menghujani pasukan iblis. Dengan katuangganya, Mahakali membantai semua pasukan iblis yang tersisa. Melihat itu, salah satu iblis berkata, "Aku harus segera memberitahu Komandan Sum." Saat itu di Patara Loka, Sum sedang berlatih dengan Chan dan melihat itu Moon berkata, "Ini hanyalah sesi latihan perang." Tapi Sum bertarung seolah-olah lawannya bukanlah Chan melainkan orang lain. Sum terlihat kesal karena perkataan Diti sehingga dia tampak sengaja menyerang Chan dengan keamarahannya. Dewi ne punah tumhari chehre par dali. Nisum berkata, "Apa yang kamu lakukan, Sum? Tinggalkan dia, Sum. Tinggalkan dia." Sum berkata, "Tidak. Aku akan memenangkan pertempuran ini. Parwati hanya akan menjadi milikku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah kebenaran ini." Nisum berkata, "Sum, dia bukan musuhmu, tapi dia adalah Chan." Itu gagal, Sum. Dia itu main di tua. Parwati Sum. Bisa cocok, Sum. Bisa cocok. Sum melepaskan Chan dari cengkeramannya, lalu informan iblis datang dan berkata, "Komandan Sum, segera hentikan pertempuran ini dan menyerah." Mendengar itu Sum marah dan menyerang informan itu. Sum berkata, "Bagaimana kamu bisa memintaku menyerah, bodoh? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku yang terkuat, Sum." Senapati Sum. मुझे इंस्टीट्यूट को तुरंत रोक दीजिए और आत्मसमर्पण कर दीजिए। आप मुझ पर पंचर लाने का विचार तेरे मन में कैसे आया मूर्ख? मैं हूँ महाबलशाली सुम। जानता नहीं ना कौन? मुझे क्षमा करें सेनापति सुम। Informan iblis berkata, "Maafkan aku Sum, aku tidak punya niat untuk menghinamu. Tapi dewa telah menghadirkan wanita menakutkan di medan perang. Tentara kita tidak akan mampu menghadapinya terlalu lama. Dia bukan seorang wanita tetapi adalah kematian bagi semua orang." Sum. काल है काल। इतनी अधिक शौक क्यों से परेशान है? Berkata, "Apa yang perlu ditakutkan, prajurit? Kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Bagaimana seorang wanita bisa menjadi prajurit yang kuat?" Informan iblis berkata, "Dia bukan prajurit biasa, Komandan Sum. Dia membunuh Ruru segera setelah dia memasuki medan perang. Dia juga membuat kematian pun merasa takut saat melihatnya. Jika kematian mempunyai wujud, maka ia akan menjadi wanita itu. Itulah sebabnya para dewa menamainya Mahakali." Saat itu di medan perang, Mahakali membantai semua pasukan iblis dan Sum berkata, "Chan, Moon, sampai sekarang pertempuran yang kita lakukan melawan para dewa telah kalian menangkan. Pergi ke medan perang dan cari tahu siapa Mahakali ini. Segera menangkan pertempuran dan bawakan Parwati kepadaku. Siapapun kamu, kamu akan dikalahkan di tangan Chan dan Moon, Mahakali." Melihat pertempuran yang luar biasa itu, Dewa Brahma berkata, "Merupakan pengalaman suci bisa melihat Mahakali berjuang demi kebenaran. Aku tunduk pada prajurit yang paling kuat di alam semesta." Mahakali kau dekat, dan adil anggau. Dan, oh satu kiri lelaki.
Peran Ki Perang Biota. Ryan berkata, sekarang aku mengerti kenapa Dewi menghentikan kita bertiga untuk mengambil bagian dalam pertempuran ini. Dia ingin dunia melihat wujudnya ini. Setiap kali terjadi peningkatan dosa di bumi, maka bentuk Mahakali ini akan menghancurkan mereka. Melihat Mahakali yang penuh dengan amarah, Mahadewa mengingat pesan dari Parwati. Prabu, aku ingin sebuah janji darimu. Apapun situasinya, kamu tidak akan membiarkan kemarahanku menjadi tak terkendali. Kamu akan mengendalikan aku dan amarahku. Narayan melihat Mahadewa yang khawatir dan berkata, mengapa kamu begitu khawatir Mahadewa? Sekarang Mahakali akan mengakhiri pertempuran ini. Mahadewa berkata, ya Narayan, aku harap pertempuran ini akan segera berakhir. Para iblis yang ketakutan berkata, maafkan kami, jangan bunuh kami. Mahakali berkata, pengampunan diminta atas dasar pertobatan. Sekarang dosamu telah berakhir karena Mahakali berdiri di hadapanmu. Melihat semua pasukan iblis hancur, Dewa Indra berkata, Mahakali, kamu benar-benar telah membalas dendam atas setiap tetes darah dewa yang tertumpah. Apapun yang kamu katakan ternyata benar, dan akibatnya adalah medan perang yang penuh dengan darah iblis. Semua dewa tunduk padamu, Dewi, karena melindungi para dewa dan membunuh iblis-iblis ini. Melihat Mahakali murka, Mahadewa berkata, tenanglah Dewi, pertempuran telah berakhir. Mahakali berkata, tidak Mahadewa, pertempuran masih belum berakhir, masih banyak yang tersisa. Tiba-tiba Chan dan Moon tiba bersama pasukan mereka sambil tertawa. Jo humne suna tha. Ho sakta hai. Chan berkata, apapun yang kami dengar adalah benar. Para dewa sedang melalui hari-hari yang sangat buruk, sehingga mereka bersembunyi di balik naungan seorang wanita. Mereka juga membawa wanita ke medan perang. Mahadewa berkata, Dewi, karena janji yang diberikan kepadamu, tiga dewa tidak mengambil bagian dalam pertempuran ini, tapi sekarang aku memintamu untuk menepati janjimu kembali. Karena kini tiga dewa juga ingin ambil bagian dari pertempuran ini. Mahakali berkata, tidak Mahadewa, Chan, Moon, Sum, Nisum. Menganggap wanita itu lemah dan tidak berdaya. Dengan pemikiran mereka yang kejam, mereka menghina dan tidak menghormati seorang wanita. Itulah sebabnya seorang wanita akan mengakhiri pertarungan ini. Kalian semua kembalilah Mahadewa. Karena hari ini Mahakali tidak hanya akan bertarung dengan para iblis, tetapi juga dengan mentalitas jahat mereka. Mahakali kemudian menyerang pasukan iblis seorang diri, dan dia berteriak dengan keras sehingga membuat pasukan iblis hancur seketika. Melihat itu, Moon berkata, mungkin kamu memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi kamu adalah seorang wanita. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Chan dan Moon. Tempatmu bukan di medan perang ini. Bukan kehancuran, tetapi pemujaan yang memuliakanmu. Hilangkan kegelapan ini dari wajahmu dan hiasi dirimu. Tugas seorang wanita adalah menyenangkan pria. Pertarungan ini bukanlah hal yang kamu sukai. Kamu seorang wanita, dan dia harus tetap berada dalam batasan kemampuannya.